عليكم ورحمة الله. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan diberkahi hidupnya, dunia dan akhirat, dan negara kita dilindungi daripada segala bala bencana insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi rahimal muslimin wal muslimat kaffatan ammah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu keberkatan majlis ini, ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang dapat kami amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah agar orang yang hadir dalam majlis ini diberkahi hidupnya di dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang murah, diberikan kecemerlangan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Para jemaah ahli takrimir masjid, tuan-tuan imam, para ustaz, para ustazah, para ilmuwan, para belia-belia Islam yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana kita ditakdirkan di dalam majlis ilmu yang mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu al-Imam al-Muslim. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melalui satu jalan untuk menempuh ilmu, Allah Subhanahu wa Taala akan memberikannya jalan kemudahan untuk menuju ke syurga. Masya-Allah, mudah-mudahan dengan adanya kita hadir dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Taala takdirkan kita menjadi ahli-ahli syurga semuanya insya-Allah. Alhamdulillah. Ketani pada malam ini akan membincangkan satu maudhu' yang mana amat penting, iaitu Muhammad Al-Fatih. Dengan membincangkan maudhu' kita pada malam ini, kita telah menjemput seorang ilmuwan muda daripada negara jiran iaitu Singapura, iaitu Profesor Madya Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junid yang berada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat di Brunei. Pandai sudah cakap Brunei Prof? Sikit-sikit lah. Bah, bah mungkin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan adalah lebih baik ya kita berkenal-kenalan, mengetahui latar belakang yang mulia Profesor Madya Khairuddin ini. Beliau adalah Profesor Madya di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Kebangsaan Singapura, dan beliau ini latar belakang pendidikan mendapat PhD dalam bidang sejarah di Universiti Swas London. Saya tanyakan beliau mengambil PhD berapa tahun? 2 tahun Prof. Masya Allah, 2 tahun. Itu amat tidak mustahil lah bagi kita yang belajar, asalkan kita mempunyai semangat dan fokus. Dan kepakaran beliau ini adalah dalam bidang sejarah Islam. Dan beliau telah menghasilkan, menerbitkan berbagai karya di peringkat antarabangsa dan juga
peringkat serantau di Asia Tenggara ini. Pada masa ini beliau sedang membuat satu kajian dan menulis, ingin menghasilkan buku insyaAllah. Bila akan diterbitkan Prof buku ini? InsyaAllah akan siap tahun depan. InsyaAllah kita doakanlah tentang Profesor Hamka sebagai pemikir dan reformis di dunia Islam. Selain daripada menjalani beliau ini pendidikan formal, beliau juga mempelajari Al-Quran secara tradisi dengan bersanad daripada alim ulama. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sangat beruntung kerana kita alhamdulillah telah menjemput seorang tokoh ilmuan muda. Prof, saya mau tanya Prof, ada orang mau tanya Prof, boleh? Boleh. Profesor Madya Said Muhammad Khairuddin Al-Junid. Ada orang bertanya, Al-Junid itu apa Prof? Al-Junid itu kalau kita pergi ke Singapura, ada beberapa perkara di Singapura yang dipanggil Al-Junid. Pertama sekali kita ada stesen MRT Al-Junid atau stesen kereta api. Kedua, kita panggil tempat yang dipanggil Al-Junid Road. Dan ketiga, ada dipanggil Madrasah Al-Junid. Mufti kita yang di Brunei ni, beliau adalah anak didik Madrasah Al-Junid. Dan Al-Junid ni adalah satu keluarga yang asalnya daripada Mekah, kemudian kami lari ke Iraq, kemudian kami lari ke Hadramaut, dan keluarga saya kemudian berhijrah ke Malaysia sebelum kita pergi ke Singapura. Jadi kami adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang bermastautin di Asia Tenggara. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Prof ya. Ya baik Prof, untuk membincangkan Prof maudhu kita pada malam ini Muhammad Al-Fatih ya. Kita ingin membuka. Kita ingin sama-sama berfikir. Kalau seandainya kita berada di zaman moden ini, di antara puncak krisis utama yang dihadapi oleh umat Islam dan belia Islam terutama sekali adalah mereka tidak tahu Prof akan tradisi ilmu Islam itu. Mereka tidak tahu akan sejarah mereka. Apabila ditanya siapa itu Ronaldo, beliau mampu jawab. Mereka mampu jawab Ronaldo yang mana? World Cup 98 ataupun World Cup 2006? Wah, macam-macam boleh. Apabila ditanya siapa itu Al-Fatih, siapa tu ah? Jadi siapa tu Prof Muhammad Al-Fatih? Dan adakah beliau ini di awalnya golongan yang hebat, budak yang hebat? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum saya mulakan berkongsi sedikit sebanyak tentang Al-Fatih, perlu saya katakan bahawa chairman saya pada hari ini baju dia lagi cantik daripada saya. Jadi sepatutnya dialah yang beri ceramah pada hari ini. Dan alhamdulillah, walaupun saya baru saja 2.5 bulan di Brunei ini, nampak saya lihat bahawa Islam di Brunei ini sangat kuat dan mekar di dalam negeri yang penuh barakah ini. Dan kita harus terapkan prinsip keislaman kepada anak-anak kita supaya mereka tahu tentang kemurnian, kesucian dan kehebatan Islam. Tapi kita mempunyai satu masalah di dalam masyarakat Muslim sejagat bersangkutan dengan apa yang tadi Ustaz Sebahaki tanya pada saya. Masalah pertama yang kita hadapi di dalam dunia Islam keseluruhannya ialah masalah buta sejarah. Kalau kita tanya orang Melayu, adakah dia tahu nama bapa dia? Tahu tak? Tahulah, kalau tak tahu nama bapa tu maknanya dah problem eh. Kalau dia tanya dia lagi, dia tahu tak nama datuk dia? Tahu tak? Tahulah nama datuk. Kalau tak tahu nama datuk maknanya awak harus diketuk eh? Tahu tak nama moyang? InsyaAllah tahu. Di Malaysia saya tanya orang Malaysia, tahu tak nama moyang? Mungkin nama dia Ahmad, kalau tak Abu. Kalau tak nama dia tak tahu eh? Tahu tak nama lepas moyang apa kita panggil dalam bahasa Melayu? Buyut eh? Paketaan pun kita tak tahu eh? Lepas moyang tu apa? Tahu tak nama buyut? Tak tahu.
orang yang seperti dikatakan oleh seorang cendekiawan Islam yang dipanggil Malcolm X, orang yang berkulit hitam, beliau berkata, golongan yang tidak tahu sejarahnya adalah golongan yang tiada identiti. Golongan yang tiada identiti adalah golongan yang mudah ditindas oleh golongan-golongan yang lain. Jadi masalah pertama masyarakat Islam di Nusantara ialah kami adalah masyarakat yang buta sejarah. Kita tak tahu bagaimana orang Islam di dunia Melayu ni jadi Muslim. Kita tak tahu apakah pencapaian-pencapaian orang sebelum kita. Dan kita tahu di dalam Quran, Allah menekankan peri pentingnya sejarah di dalam kehidupan orang-orang Islam. Dan kita lihat di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Qad khalat min qablikum sunanun fasirun fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Allah berfirman kepada kita, berjalanlah, bertibaranlah, melihat tempat-tempat di pelbagai pelosok dunia dan lihatlah, Allah berikan kita arahan, dan lihatlah apa yang terjadi oleh orang sebelum kamu yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi di dalam Al-Quran Allah menekankan peri pentingnya sejarah. Jadi kepada anak-anak muda yang di sini, jika awak tak suka subjek sejarah, sekarang kita nak kena berbalik kepada subjek itu. Sejarah memainkan peranan yang sangat penting di dalam keislaman kita dan di dalam identiti kita. Poin yang pertama. Kedua, yang penting yang perlu kita ketahui ialah sejarah perjuangan orang-orang sebelum kita. Dan satu daripada tokoh yang berjuang demi untuk kebaikan Islam semata-mata adalah Muhammad Al-Fatih. Siapakah Muhammad Al-Fatih? Dia bukan film star, dia bukan aktor kat dalam Hollywood. Kalau tanya sekarang, siapa jadi Wolverine dalam cerita X-Men? Wah, semua orang tahu. Siapa jadi aktor Captain America? Wah, semua orang tahu. Kalau tanya siapakah Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang raja dan pejuang Islam yang memainkan peranan yang penting di dalam pembebasan apa yang kita panggil sekarang sebagai Konstantinopel atau Turki. Sebelum kedatangan Muhammad Al-Fatih, Turki atau Konstantinopel ini adalah pusat bagi orang Nasrani. The heart and the epicenter of Christianity was Constantinople. Apabila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri ada berkata di dalam satu daripada hadisnya, Constantinople, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam keadaan yang sangat genting. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, Konstantinopel yang kini dipanggil Istanbul, Rasulullah berkata, bersabda, akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya ialah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar Rasulullah bersabda sedemikian, mereka pelik. Ini Rasulullah SAW, kami ini di dalam keadaan genting, di dalam keadaan di mana musuh Islam sedang mara ke tempat kami. Tapi Rasulullah katakan, satu hari nanti akan datang satu raja yang akan dapat menakluki what we know today as the superpower of its time. Apabila kita cakap tentang Konstantinopel, tentang the Roman Empire yang ada di dalam Quran, ada satu surah di dalam Quran yang dipanggil Ar-Rum. Konstantinopel adalah tempat yang ditakluki oleh the biggest superpower of its time. Jadi bayangkan,
pada zaman Rasulullah SAW, it is almost sekarang, Ustaz cakap dengan awak, satu hari nanti Brunei akan menaluki Amerika. Wah, kita kalau dengar ni Ustaz sakit kepala ni. Betul ke tidak ni? Kalau kita nak cakap dalam bahasa orang Pinang, awak betul ke mereka cakap tu? Tapi ia mempunyai visi. Rasulullah mempunyai visi yang sangat jauh. Setiap sahabat sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk menaluki Konstantinopel ni. Sahabat yang pertama ialah Musa Asy'ari. Di dalam umur 80 tahun, beliau membawa tentera pergi ke Konstantinopel dan cuba menakluki Konstantinopel. Apa jadi dengan sahabat Rasulullah SAW ni? Di dalam umur 80 tahun, dia bawa tentera pergi to the superpower of its time. Apa jadi dengan sahabat ni? Mati dibunuh. Pada zaman Uthman Khalifah Umayyah, lagi satu tentera diantar, mati juga tentera tu. Zaman seterusnya Abbasiyah hantar lagi tentera, mati lagi tentera semua Islam, semua dibunuh oleh Konstantinopel. Pada zaman bapanya Muhammad Al-Fatih, bapanya sendiri pergi ke Konstantinopel dan cuba menakluki Konstantinopel, kalah di dalam peperangan, sehinggakan beliau katakan kepada anaknya, sekarang kau menjadi raja tentera Uthmaniyah. Jadi apa yang Rasulullah SAW lihat akan berlaku, tetap akan berlaku. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada hadis ini dahulu, sebelum saya cakap tentang Muhammad Al-Fatih, segala apa yang Rasulullah SAW katakan pasti akan terjadi. Dan kita harus beriman kepada hadis dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke zaman Muhammad Al-Fatih, beliau adalah seorang raja, dan ini satu iktibar yang sangat penting yang saya nak tekankan di sini. Banyak orang di seluruh dunia pada zaman kita ini mempelekehkan kerajaan, sistem kerajaan. Tapi kalau kita lihat sejarah Islam, kekuatan Islam adalah di dalam kerajaan Islam. Bukan sekarang kita panggil sistem demokrasi atau sekarang kita panggil sistem election dan sebagainya. Memang kita lihat satu daripada sebab kejayaan Islam adalah sistem raja yang hebat. Jadi raja yang datang untuk menakluki Konstantinopel pada waktu itu ialah dipanggil Muhammad Al-Fatih. Dan apabila beliau dilantik menjadi raja, umur beliau hanyalah 11 tahun. Kalau kita lihat anak-anak sekarang, 11 tahun dia main goli. Dia lari-lari, dia nak main-main. Di zaman Uthmaniyah atau kita panggil the Ottoman Empire, at the age of 10 years old, you are made to be ready to go to war. You are trained to be the leader of the army. Dan ini Muhammad Al-Fatih. Dalam umurnya 11 tahun, beliau dilantik oleh ayahnya untuk menjadi seorang governor. Dan dari kecil lagi, beliau diajar bahawa satu daripada perkara yang beliau harus lakukan ialah untuk menakluki Konstantinopel. Jadi sedikit sebanyak saya nak berhenti di sini dahulu. Kita harus akur bahawa orang yang kita nak discuss pada hari ini, yang kita nak bincang pada hari ini adalah seorang anak yang hebat. Adalah seorang pemuda yang hebat. Dan seperti saya katakan tadi ketika kuliah subuh, anak muda memainkan peranan yang sangat penting di dalam pembangunan Islam. Tiada Islam kalau anak muda kocar-kacir. Tiada Islam kalau anak muda tidak kita didik. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih ini dididik.
dan apakah yang perlu kita adakan di dalam keluarga kita untuk melahirkan orang sehebat Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum tu, saya nak tekankan bahawa apa yang kita lihat di dalam kehidupan Muhammad Al-Fatih banyak termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah saya akan kongsi sedikit sebanyak. Mungkin berbalik kepada Ustaz Bahaki sekarang. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Jadi apa yang Prof tekankan tadi itu adalah pentingnya kita mengetahui sejarah kita. Pentingnya kita mengetahui latar belakang agama kita dan sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan Islam. Untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran, untuk menaikkan semangat kita, untuk memotivasikan kita untuk berjuang demi agama. Jadi seperti mana yang Prof tadi katakan, ya, kalau tidak ada Islam, kalau tidak ada belia Islam. Jadi untuk membangun negara Brunei Darussalam sebuah negara zikir, belia memainkan peranan penting untuk merealisasikan wawasan ini. Jadi Prof, berbalik tadi kepada isu yang dibincangkan mengenai dengan Muhammad Al-Fatih ini. Apakah Prof tindakan ibu bapa beliau di dalam mendidik serta membentuk keberanian Al-Fatih ini Prof? Mungkin ini adalah penting bagi ibu bapa yang hadir di sini, ya, untuk menaikkan semangat atau untuk satu ilmu bagi mendidik anak-anak mereka. Silakan. Masya-Allah. Kalau kita lihat kehidupan Muhammad Al-Fatih ni sewaktu kecil, tak nampak bahawa beliau akan menjadi seorang yang hebat. Al-Fatih ni adalah satu daripada anak-anak Murad, Sultan Murad. Dan dia adalah satu anak yang paling banyak masalah. Dia adalah satu anak yang paling banyak masalah. Pakcik-pakcik kat sini, ada tak anak-anak yang bermasalah? Nak buat apa kalau kita ada anak bermasalah? Macam nak buang laut ditutung, eh? Kalau dah penuh sangat masalah, buang aja dekat apa pantai Tungku ke pantai Tutung, kasih lemas senang, eh? Tapi ketika zaman Uthmaniyah, anak yang bermasalah itulah mereka cuba bentuk untuk menjadi orang yang hebat. Dan ini ada kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nas ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam." Manusia ni bagaikan orang kata in English they call it mines, tempat kita menggali emas dan biji-bijian. Mereka yang teruk di zaman mereka yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik ketika mereka masuk di dalam Islam. Apa yang Rasulullah katakan di dalam hadis tu ialah seburuk-buruk manusia sebelum dia memasuki Islam akan menjadi yang terbaik di kalangan manusia apabila mereka menerima Islam. Dan inilah Muhammad Al-Fatih. Sewaktu beliau kecil dahulu, beliau adalah anak yang sangat-sangat degil. Sehinggakan bapa beliau mati akal nak besarkan budak ni. Anak yang banyak menyusahkan ibu bapa, anak yang tak boleh dengar cakap, tetapi bapa beliau melihat keistimewaan anak beliau. Dan ini kita harus terapkan di dalam keluarga kita, hatta di dalam diri saya sendiri. Saya sendiri ada 6 orang anak, ada juga yang degil-degil, pasal 4 lelaki. Lelaki kalau keluar mesti degil punya, orang kata, tapi bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Dan ini masalah masyarakat kita pada hari ini. We have a problem of what we call as the absent father. The absent father bererti bapa yang tak memainkan peranan yang penting di dalam keluarga. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Quran pun, yang ditekankan selalu adalah peranan bapa.
Dan bapa Muhammad Al-Fatih melihat keistimewaan anaknya. Melihat bahawa anak ni walaupun dia degil, boleh memainkan peranan yang penting di dalam dunia Islam. Macam mana kita nak rubah anak yang degil? Macam mana kita nak rubah anak yang mempunyai masalah? Satu perkara yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Muhammad Al-Fatih ialah menukar lingkungan anak tersebut. Jadi daripada kecil, bapa Al-Fatih keluarkan Al-Fatih daripada tinggal di tempat rumah ibu bapanya ke tempat yang lain. Nah, itu satu. Orang Hadrami, mereka ada satu adat, kalau anak tak baik, kecil-kecil, nakal sangat, apa diorang buat? Kalau diorang tinggal di Malaysia, anak nakal sangat bila kecil-kecil, kau pergi naik kapal terbang, duduk dekat Hadramut. Belajar macam mana hidup dekat sana. Sampai dah jadi baik, baru boleh balik. Tu perkara pertama yang dilakukan oleh bapa Al-Fatih. Tukar lingkungan anak kamu. Kadang-kadang kita besarkan anak di dalam satu kawasan kampung, dia panggil sini. Sini dia panggil kampung. Kampung itu adalah kampung yang bermasalah. Kita harus berhijrah ke kampung yang lain supaya kita dapat rubah anak kita. Jadi perkara pertama yang dilakukan ialah bapanya keluarkan anaknya daripada tempat yang mereka tinggal ke tempat yang baru. Di dalam umur 10 tahun, dia diantar ke tempat yang dipanggil Manisa. Kalau ada time, nanti Google Manisa. Manisa adalah tempat di mana pelbagai putera-putera raja dihantar untuk mempelajari agama Islam. Dan ia adalah tempat yang dinamik dan unik. Manisa ni, kalau kita lihat sejarah Manisa ni, Manisa adalah tempat di mana banyak ulama-ulama Islam mengajar dan juga mendidik anak-anak muda. Sampai sekarang tempat tu masih tetap macam gitu. Tetapi yang paling hebat tentang tempat itu ialah orang yang banyak mengajar raja-raja dan ulama-ulama yang akan dilahirkan adalah kaum wanita. Ini satu benda yang kita tak tahu tentang sejarah Islam. Di dalam sejarah Islam, ulama-ulama bukan saja lelaki. Kita kalau fikir tentang ulama-ulama Islam, selalu kita fikir tentang Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tetapi kalau kita baca sejarah Islam dengan cara yang objektif, banyak ulama-ulama Islam adalah wanita. Hatta kalau awak lihat ulama-ulama hadis, kebanyakannya adalah wanita. Tapi kita tak tahu perkara ini kerana kita selalu lihat bahawa khazanah keilmuan Islam hanyalah orang lelaki. Jadi beliau dihantar ke sana oleh bapanya. Umur 10 tahun, macam kecil macam gini, bapa dia cakap, aku dah tak nak tengok kau lagi, hantar kau ke sekolah yang baru, pergi duduk sana belajar. Dan beliau dididik kembali. Adakah beliau berubah? Tidak. Muhammad Al-Fatih ini, degil dia sedegil-degilnya. Dan ini adalah satu daripada gambaran tempat yang di mana beliau belajar. Mereka sediakan tempat untuk anak-anak pada waktu itu belajar. Dan mereka juga pada waktu itu belajar di masjid-masjid, mempelajari Quran dan sebagainya. Jadi banyak tarbiyah yang beliau lakukan. Sebelum saya cakap tentang perkara itu, saya nak tekankan isu ini lagi. In order to change our children, we need to change the place that we live. Kalau kita nak mendidik anak kita dengan cara yang betul, pilihlah tempat yang baik yang mereka tinggal. Kerana tempat kita tinggal mencorak kehidupan anak-anak kita tanpa kita sedari. Di Singapura, di mana saya tinggal, kita ada masalah dadah di kalangan anak Melayu di Singapura. Siapa-siapa yang di sini yang datang daripada Singapura, saya dibesarkan di bahagian Gelang di Singapura. Siapa yang dah pernah pergi Singapura? Di Gelang, bila kita kecil-kecil dahulu,
Either you take drugs, or you join gangsters, or you smoke, or you die doing all of it at once. Apa bapa saya lakukan? Kita pindah ke tempat lain untuk rubah cara kita hidup. Jadi perkara yang pertama, untuk melahirkan seorang yang hebat, suasananya mestilah suasana yang hebat. Dan bawa anak-anak kita untuk belajar di masjid dan tempat-tempat di mana mereka boleh ditarbiahkan. InsyaAllah. Ustaz, kita sambung. Alhamdulillah. Itulah kepentingan bi'ah. Bukan bai'ah. Bi'ah. Iaitu persekitaran, environment. Environment plays important role in developing children's physical, not only physical but intellectual, also spiritual. Bagi anda yang ingin mempunyai soalan, ya, kalau tulis. Bagi pemuda-pemuda, belia-belia yang masih muda, yang ingin masih mempunyai semangat, tulis soalan-soalan itu. Nanti takut ada soalan, lupa kok, tulis. InsyaAllah kita akan bukakan soalan di penghujung program ini. Dan juga kalau jemaah bini-bini mahukan bertanya, insyaAllah boleh cari mikrofon yang akan disediakan di tempat itu. Bagi saya salam. Kita tidak nampak di sini, mungkin bini-bini nampak kita. Okay. Dan apa yang Prof tadi bincangkan mengenai dengan kepentingan BIA, kalau seandainya anak itu selalu dieksposkan dengan suasana mall, akan macam itulah jadinya. Kalau dieksposkan dengan suasana ilmiah, suasana dengan orang soleh, insyaAllah akan itulah jadinya. Jadi Prof, kalau kita lihat Prof mengenai surah Al-Fatihah ini, ya, untuk pengetahuan kita bersama, rupa-rupanya esok berapa hari bulan? 29 Mac. Rupa-rupanya mengikut ahli sejarah, 29 Mac ini Prof adalah kelahiran Muhammad Al-Fatih pada tahun 1432 Masehi. 581 tahun sudah Al-Fatih meninggalkan kita. Jadi amat tepat kita membincangkan tentang topik ini. Kita membincangkan tentang topik ini bukan sahaja untuk melihat sejarah, lalu kita balik pulang, kita tutup buku. Tetapi ini adalah satu permulaan, suntik semangat bagi anak-anak muda. Bukan sahaja melihat dari segi kepimpinan, tetapi bagaimana semangat Al-Fatih untuk menimba ilmu pengetahuan. Bagaimana ibu bapa Al-Fatih membentuk Al-Fatih ini sehingga kan daripada tadi bukan asalnya orang baik, orang yang paling degil, tetapi dapat dibentuk menjadi seorang soleh, bukan saja ilmuwan soleh, pemimpin yang soleh. Jadi Prof, kita berfokuskan kepada tarbiyah. Jadi apakah tarbiyah yang dilalui oleh Muhammad Al-Fatih ini Prof? Jenis-jenis tarbiyah. Mungkin ibu ayah, ini adalah saat-saatnya, ini adalah saat-saat genting, the moment bagi ibu ayah untuk mengambil sedikit pengajaran daripada tarbiyah ini. Silakan Prof. Khair. Jadi untuk melahirkan anak yang kita panggil sebagai anak yang mukmin dan muhsin dan qawi dan bersemangat, pertama sekali yang dilakukan oleh bapa atau orang di lingkungan Muhammad Al-Fatih ialah untuk mentarbiahkan Al-Fatih. Apakah tarbiah yang beliau lalui? Empat macam tarbiah. Pertama ialah tarbiah ruhiyah. Kedua adalah tarbiah aqliyah. Ketiga adalah tarbiah sia-sia. Dan keempat, tarbiah jihadiyah. Dan terakhir, tarbiyah jasadiyah. Saya tak akan bincang secara keseluruhannya kerana kalau awak dah tahu seluruhnya, awak tak akan baca tentang Muhammad Al-Fatih. Jadi satu daripada objektif saya pada hari ini ialah bukan untuk berikan semua maklumat tentang Muhammad Al-Fatih. Saya galakkan abang-abang, adik-adik di sini terus membaca tentang cerita Muhammad Al-Fatih. Tapi untuk melahirkan orang seperti Muhammad Al-Fatih, pertama sekali yang ditekankan oleh ayah beliau ialah tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah
ruh anak tersebut. Bagaimana kita nak mentarbiahkan ruh anak tersebut? Ada golongan-golongan percaya bahawa cara untuk mentarbiahkan anak di dalam segi roh, hari-hari suruh dia berzikir 1,000 kali. Hari-hari zikir 1,000 kali. Pening budak ni . Dia kena buat 1,000 kali. Bila nak habis pak zikir 1,000 kali? Ada yang percaya kalau nak mentarbiahkan roh anak, suruh dia solat, sebanyak-banyak solat. Solat ini, solat tambahan, solat tahajud. Pening, budak kecil lagi . Dia dah kena bangun tahajud pukul 3 pagi. Pukul 7 pergi sekolah, tidur kat dalam kelas. Cikgu tanya, kenapa awak mengantuk? Semalam tahajud, cikgu. Tarbiyah ruhiyah bapa saya. Itu sebab saya penat. Kerana nak jadi Muhammad Al-Fatih. Dia cakap. Tapi yang diberi penekanan oleh bapa Muhammad Al-Fatih dan guru-guru beliau adalah tarbiyah dari segi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bapa mempunyai 3 tanggungjawab di atas anak-anaknya. Apa tanggungjawab tersebut? Pertama ialah mengajar anak itu membaca Al-Quran. Jadi bapa-bapa di sini harap dengar ni betul-betul. Seorang bapa mempunyai tanggungjawab untuk mengajar anak kamu membaca Al-Quran. Kalau kita tak baca Quran, kita boleh ajar anak tak baca Quran? Boleh tak? Tak boleh. Takkan nak ajar anak ngaudzubillahi minasyaitan. Anak pun dengar bunyi lain macam . Bererti seorang bapa juga, ini cara Rasulullah SAW sangat indah. Sebelum kita nak ajar orang membaca Quran, kita harus mempelajari bagaimana untuk membaca Quran. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW yang bersangkutan dengan hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi tanggungjawab bapa yang pertama ialah mengajar anak apa? Nak tengok cek dengar ke tidak ni. Mengajar membaca Al-Quran. Tanggungjawab yang kedua ialah memberikan anak itu nama yang baik. Bukan pisau bin pungut. Kasut bin selipar. Kalau dulu orang Melayu, buang bin pungut. Di Singapura sampai ada nama lorry boy. Dia Melayu tapi nama dia lorry boy. Asal tanya dia, apa nama awak lorry boy? Tak tahu, bapa saya yang kasih nama lorry boy. Dia ingat style lah nama lorry boy. Kawan-kawan saya yang baru-baru ni, zaman-zaman saya ni, wah, anak dia nak nama, kita panggil di Singapura nama yang pengsi-pengsi. Anak dia nama Clarissa. Nama-nama apa, hero-hero Hollywood dia jadikan nama anaknya. Orang-orang ahli tasawuf memberi gambaran kepada kita bahawa nama kita mencorak sifat kita. Jadi Rasulullah tekankan, sebab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terdekat sehingga kan menjadi menantunya ialah Sayyidina Ali. Apabila Fatimah melahirkan anaknya yang pertama dan Ali nak memberikan nama pada anaknya, Rasulullah tanya pada Ali, apakah nama anak kamu? Apakah nama anak kamu? Ali menjawab, Harb, perang. Nama anak dia, perang. Rasulullah SAW menjawab, nama anak kamu adalah Hasan, yang sempurna. Dapat anak yang kedua, tanya Sayyidina Ali, apakah nama anak kamu? Harb juga, dia cakap. Pasal dia suka pergi perang, anak dia nak nama perang. Rasulullah cakap, anak kamu yang nombor dua ni aku namakan Hussein.
Hussein. Yang baik sempurna tapi kecil sedikit. Nama Arab dia kalau Hussein maknanya yang lebih kecil. Jadi nama memainkan peranan yang sangat penting. Dan tugas seorang bapa yang ketiga selain daripada mengajar Quran dan memberi nama yang baik ialah untuk mencarikan anak tersebut ibu yang soleh. Wah, pakcik-pakcik dah baca hadis ni, isteri aku belum soleh lagi. Maknanya kena cari yang barulah. Wah, dia dah tafsir hadis lain macam sikit. Nama dah betul, Quran dah ajar, tapi isteri aku belum soleh. Wah, ni dah bagus hadis. Dah apa? Hadis dah menggalakkan poligami, ya, kita kata. Tapi bukan itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah hadis itu ialah sebelum kita berkahwin, lebih-lebih lagi orang lelaki, belajarlah Al-Quran, ketahuilah kepentingan nama-nama Islam, kemudian carilah isteri yang soleh yang akan mengajar anak kamu bagaimana untuk mempelajari Al-Quran. Dan kita lihat ini di dalam hidup Muhammad Al-Fatih. Raja-raja dahulu pada umur tidak lebih daripada 15 tahun, suka tak suka mereka harus menghafal seluruh Al-Quran. Dan ini adalah mengikut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu hendak melantik seorang ketua, tanya orang tu dulu adakah beliau menghafal Al-Quran. Jadi tak mudah nak jadi raja. Sekarang semua orang nak jadi raja sehari. Tapi kita lupa, raja-raja yang dahulu, mereka menghafal Al-Quran dahulu. Kenapa ditekankan Al-Quran? Kerana Al-Quran adalah mau'izatul dan juga hudal linnas. Ini yang ditekankan. Dan itu sebab perkara pertama ialah mempelajari Al-Quran sebagai kekuatan roh kita. Ada lagi yang dapat kita pelajari daripada perkara ini. Dan ini saya nak anak-anak muda di sini tekankan di dalam hidup mereka. Saya dah cakap tentang ini tadi pagi. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Bererti, jangan mulakan hidup kita seharian tanpa membaca Al-Quran. Dan janganlah kamu akhiri hidup kamu apabila habis kerja tanpa membaca Al-Quran. Mari kita budayakan Quran di dalam hidup kita. Satu perkara yang saya buat untuk keluarga saya sendiri, anak-anak saya kadang-kadang boring, dia kena buat ni. Lepas maghrib, kalau ada masa, kalau tak kalang kabut nak pergi mana-mana, macam tadi kita kalang kabut sikit nak keluar, mereka harus membaca Al-Quran sekeluarga. Jadi anak saya semua duduk, hafal dan baca. Dan saya sendiri hafal, dorang yang cek. Jadi dorang tak boleh cakap, wah bapak asyik suruh kita buat, bapak dah hafal ke belum? Saya pun buat bersama. Kerana ini adalah cara untuk kita memperkuatkan rohiyah anak kita. Jadi Al-Quran, Al-Quran menjadi tunggak bagi keluarga. Al-Quran menjadi satu dari perkara yang penting di dalam proses pentarbiahan anak-anak kita. Tapi itu tidak cukup. Perlu juga kita mengajar anak kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kenapa kita harus tekankan sunnah Rasulullah? Kerana Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati. Berpeganglah kamu kepada dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tekankan? Kalau awak lihat anak-anak kita pada waktu ini, perkara pertama yang kita harus tekankan kepada anak kita dan saya tekankan kepada anak saya selalu ialah akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Ini yang harus kita tekankan
dan kemudian kita tekankan yang lain-lain seperti hukum hakam dan sebagainya. Kadang-kadang di masyarakat kita orang pelajari hukum hakam tapi dia tak mempelajari akhlak. Contohnya kemarin saya semayang di masjid ni, ada orang duduk di sebelah sana. Sebelum solat kaki dia baring, kaki dia menghadap ke kiblat. Perkara yang kecil seperti benda ini harus kita ajar pada anak kita supaya mereka tahu apa erti akhlak seorang Muslim. Itu perkara yang pertama, ruhiyah. Kedua, sebelum saya berikan kembali kepada ustaz, ialah tarbiyah aqliyah, akal. Mentarbiahkan akal mereka. Dan kalau kita lihat proses pentarbiahan Sultan Muhammad Al-Fatih, perkara pertama yang selalu ditekankan oleh raja-raja pada waktu itu ialah mempelajari bahasa. Mempelajari bahasa. Orang yang tidak tahu bahasanya sendiri akan menjadi orang yang pemikirannya kocak-kacir. Jadi Muhammad Al-Fatih, beliau mempelajari bahasa Arab, bahasa beliau sendiri iaitu bahasa Turki, dan juga beliau boleh membaca bahasa Latin. Apakah peri penting bahasa ni? Bahasa memberi kita cara pemikiran yang lebih tajam dan lebih logika. Satu daripada isu yang kita lihat anak-anak Melayu pada zaman ini ialah bahasa Melayu dia tak boleh cakap dengan betul. Bahasa Inggeris tonggang terbalik, dan jangan cakap bahasa-bahasa yang lain. Di Singapura, saya pernah berbual dengan seorang budak madrasah. Dia hilang barang. Dia cakap dengan saya, "Ana hilang shoes." Ana hilang shoes. Ana apa? Bahasa Arab. Hilang? Bahasa Melayu. Shoes? Bahasa Inggeris. Jadi dia dah bercampur-campur. Rojak. Di sini pun ada rojak juga di Brunei. Dah macam rojak. Jadi satu perkara yang sangat ditekankan di dalam proses pentarbiahan seorang raja ialah bahasa mereka adalah bahasa yang betul. Bercakap dalam bahasa yang betul supaya kita dapat memikir tentang segala perkara dengan cara yang betul. Tapi tarbiyah aqliyah tidak saja berhenti kepada bahasa. Perkara kedua yang ditekankan ialah berjidal. Orang Arab panggil berjidal. Dan dalam Quran ada satu ayat, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidal. Berjidal dengan anak-anak. Apa tu berjidal? Berjidal bererti kita ada discussion and debate. Kadang-kadang kita bapa, lebih-lebih lagi bapa tadi baru saya pun buat gini juga. Anak tanya soalan, diam. Get it done. Don't ask too many questions. Kita kurang adakan discussion pada dengan anak-anak kita. Dan ini kita nak kena lahirkan atau nak kena terapkan di dalam keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau suka berjidal atau berdiskusi dengan anak-anak beliau. Hatta dengan isteri beliau pun. Kita berbincang di dalam keluarga. Saya tak tahu bagaimana sistem keluarga di Brunei. Apabila saya tanya murid pelajar-pelajar saya di Brunei, mereka share pada saya, mereka kongsi pada saya bahawa di Brunei, Profesor, kita tak boleh banyak bincang dekat dalam keluarga. Bapa cakap, dengar, sami'na wa ata'na, buat. Jangan banyak tanya. Itu sebab bila kita kat dalam kelas, kita tak suka banyak discuss-discuss sangat. Susah, diorang cakap. Nak discuss-discuss. Kita dengar dan kita ikut apa yang harus lakukan. Budaya ni kita hendak harus rubah. Kerana anak-anak kita pada zaman ini, mereka banyak bertanya.
Dan kita pun harus banyak menjawab dan memberi ulasan dan pandangan kita tentang apa yang mereka tanya. Anak-anak saya kadang-kadang tanya soalan yang kita susah nak jawab, tapi menggalak kita untuk berfikir. Dan ini kita lihat di dalam Muhammad Al-Fatih, kerana dia seorang yang sangat degil. Beliau banyak bertanya. Satu perkara yang beliau tanya pada guru beliau pada zaman itu, kenapa aku harus menghafal Al-Quran? Nah, dia tanya guru dia. Nah, ini anak 11 tahun. Sekarang kalau kita dapat anak 11 tahun tanya kenapa nak kena hafal Al-Quran, kasih dia kompang satu. Itu yang guru dia lakukan. Dia tanya guru dia, kenapa kau harus hafal Al-Quran? Dan ini ada ditulis. Guru dia pukul dia. Memang dulu guru-guru guru-guru Al-Quran, kalau anak tu degil sangat dia akan pukul. Tetapi guru tu menjawab, kamu mempelajari Al-Quran kerana ini adalah persediaan untuk kamu menjadi seorang raja dan mengajar apakah hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tarbiyah akliyah, jadikan rumah-rumah kita tempat di mana anak-anak kita boleh berdiskusi dan berdebat dan bertanya dan menukar pandangan. InsyaAllah berbalik kepada Ustaz Bahaki. InsyaAllah. Ya. Apa yang Prof tadi tekankan adalah hadis baginda Nabi SAW mengenai dalam tiga perkara. Ya. Yang akan ingin mendirikan rumah tangga, ingat ni bisai-bisai. Yang pertama adalah untuk mengajar membaca Al-Quran. Diajar anak-anak ini untuk membaca Al-Quran daripada muqaddam. Jangan sudah 18 tahun baru tak buka muqaddam. Diajar awal-awal. Bukannya dulu ilmu muzik yang pertama. Sebelum anak ini lahir, dipikirkan dulu apa jenis brand piano nak dibelikan. Cari guru-guru yang boleh mengajar anak ketani Al-Quran. Ketani mahu anak kita ini bermanfaat buat kita, bukan sahaja di dunia, tetapi juga apabila kita berada di dalam kubur. Ingat hadis baginda Nabi SAW, apabila anak idam itu meninggal, maka terputuslah segala amalannya, melainkan berapa perkara? Tiga. Ilmu yang bermanfaat, sedekah amal jariah, dan anak yang mendoakan, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Sekarang kita dipengaruhi oleh media-media yang berpaksikan barat. Apabila dilihat nama-nama Islam, Hasan, Hussein, ini style lama ni. Musa bukan style lama. Ia mampu membentuk anak-anak kita untuk menjadi seorang insan yang hebat. Ini Prof, saya ingin kongsikan Prof pengalaman saya. Saya dulu bukan daripada pendidikan formal agama, Prof. Tapi apabila saya berjumpa seorang ustaz, dulu saya ambil matematik dan fizik. Nama kamu siapa? Wah, Muhammad Hilmi Baihaqi. Kamu sedap dipanggil Baihaqi. Kenapa? Tahukah kamu siapa itu Baihaqi? Adalah ulama hadis. Wah. Jadi saya pelajari. Itulah yang diantara memberi suntik semangat kepada saya untuk mentransformasikan aliran ke dalam aliran agama. Dan yang ketiga adalah mencarikan jodoh. Apabila bakal-bakal menantu datang, jangan lupa tanya. Sembahyang pandai, mengaji pandai, membaca Al-Quran pandai. Jangan saja ditanya, kelulusanmu apa, Wang? Ada BA, ada MA, ada BSc, ada PhD. PhD pun kalau tidak membaca Al-Quran, apa guna? Inilah yang perlu kita tekankan kepada pasangan-pasangan yang ingin berkahwin dan ibu bapa yang ada pada masa ini. Baik, Prof. Tadi Prof telah membincangkan mengenai dengan dua aspek tarbiyah, iaitu tarbiyah ruhiyah dan akliyah. Ya. Boleh Prof terangkan sedikit, Prof? Tadi ada saya lihat tarbiyah siasah, iaitu politik, tarbiyah jihadiyah, dan juga tarbiyah jasadiyah ini, Prof. Dalam konteks masyarakat kita di Brunei, Prof. InsyaAllah.
Saya tak nak bincangkan tentang siasah dan jihad pada hari ini kerana ini adalah topik yang sangat luas sangat, kerana ini boleh juga mendatangkan kadang-kadang salah faham. Ini kadang-kadang kita di dalam bi'ah di mana kalau kita gunakan perkataan jihad ni, ia disalah tafsirkan. Tapi saya nak tekankan satu lagi tarbiah yang pada saya lebih penting di dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi saya tak tahu di masyarakat Brunei ni macam mana, tetapi di dalam masyarakat Melayu di Singapura, orang Melayu adalah orang yang paling banyak berpenyakit. Tak tahu di Brunei ni, saya belum lihat lagi statistiknya. Kencing manis, orang Melayu champion. Hari-hari minum teh tarik. Darah tinggi, dia pun first prize. Pasal asyik makan biryani kambing. Sekarang ada masalah kanser juga di kalangan orang-orang Melayu. Kenapa orang Melayu yang paling banyak penyakit? Sedangkan kalau kita lihat satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi khairum min mu'min da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Rasulullah tekankan bahawa orang Islam haruslah menjadi orang yang sihat wal afiyah, orang yang sihat dan orang yang kuat. Tapi kita lupa perkara ni. Satu daripada proses pentarbiahan Muhammad Al-Fatih, sebelum kamu menjadi raja, sebelum kamu pergi berperang menakluki Konstantinopel, harus kamu menjadi orang yang jasadnya kuat. Jasadnya kuat. Saya berpendapat orang yang tidak menjaga jasadnya adalah orang yang tidak beramanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tak beramanah? Kerana Allah lah yang memberi badan dan jasad mereka. Dan kalau jasad kita tidak kita jaga, susah untuk kita beribadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Kemudian seterusnya hadis itu Rasulullah bersabda, akan datang di sesuatu masa di mana kamu akan berjumpa dengan orang yang kalau dia berjanji, dia tidak akan mengutarakan janji beliau, dan akan lahir di kalangan mereka orang-orang yang perutnya besar. Rasulullah bersabda, ini hadis yang sahih, bahawa di dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlahir orang-orang yang perutnya besar. Perutnya besar. Apa perutnya besar? Lelaki tak boleh mengandung. Perempuan boleh perut besar. Pasal dia mengandung. Lelaki tak boleh perut besar. Apa pengertian hadis ni, orang yang perutnya besar? Apa pengertiannya? Orang Islam di zaman mutaakhirin, di zaman kita, akan lebih banyak makan daripada mereka beribadah dan bersenam. Jadi kalau kita lihat sultan-sultan pada zaman dahulu, perkara pertama, ni orang Ottoman ni, orang Turki ni, mereka hebat kerana apa? Untuk menjadi raja di Ottoman Empire ada banyak kriteria. Pertama, raja itu mesti sihat. Dia mesti nampak gagah. Kalau raja itu terlalu kurus, macam mana nak naik kuda? Silap kuda naik dia. Kalau raja itu terlalu gemuk, kuda mati. Tak bergerak pun kuda. Jadi first criteria to be an Ottoman sultan, you have to be fit and strong. And the Ottomans have other criterias. The second criteria, the sultan must also be an intellectual. Bererti sultan kena sultan yang pandai.
Tak boleh sultan yang bongok atau sultan yang bodoh. Sebab sultan tadi saya cakap akliah. Ketiga, sultan haruslah menjadi seseorang yang mengetahui suasana masyarakat dan dunia pada waktu itu. That means he is a sultan that knows the politics of the day. Saya tak nak cakap pasal benda tu. Dan keempat, pada zaman Uthmaniyah, the Ottomans, to be a sultan in the Ottoman Empire, you must be handsome. You must be awesome, handsome. Tak boleh jadi sultan Ottoman kalau awak muka tak handsome. Eh? Kenapa kena handsome baru boleh jadi Ottoman punya sultan? Kenapa kena handsome? Nah, ini bukan cerita pasal Shahrukh Khan. Eh? Shahrukh Khan tak boleh jadi sultan. Eh? Kenapa kena handsome? Nah, ini tarbiyah jasadiyah. Kenapa kena handsome? Kerana kalau sultan tu wajahnya berseri, orang akan lebih terpersona dan ikut apa yang beliau katakan. Itu sebab Muhammad Al-Fatih ni, kalau awak baca tentang hidupnya, dia jaga jasad dia, muka dia, wajah dia. Segala apa yang akan menjadi perkara yang akan dilihat oleh orang, beliau selalu jaga. Itu sebab kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita lihat apa yang Allah firman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kami menciptakan kamu sebagai orang yang mempunyai khuluq yang azim, yang tinggi. Bukan saja khuluq tu, akhlak orang itu, tetapi jasad orang itu. Jadi anak-anak muda yang ada di sini, pakcik-pakcik, kakak-kakak dan sesiapa sahaja, jagalah jasad kita. Orang Islam tak boleh menjadi orang yang lemah jasad dia. Bagaimana cara untuk mengetahui yang kita ini sakit? Kita nak sakit, kita rasa nak tahu kita ini sakit. Apakah caranya? Ini cara sultan-sultan pada zaman dahulu. Lebih-lebih lagi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tahu tak Salahuddin Al-Ayyubi? Ini pun sehebat Muhammad Al-Fatih. Bagaimana nak tahu sebagai seorang Islam yang kita ini sakit? Cara dia senang. Kalau awak nak tahu awak ada sakit ke tidak, solat. Kalau awak sakit kaki, tak boleh berdiri bila solat. Kalau awak sakit belakang, tak boleh rukuk. Maknanya mesti ada something wrong behind. Kalau awak sakit kepala, awak sujud. Cuba kalau siapa yang ada migraine, awak sakit kepala, awak sujud. Kepala mesti pedih. Solat itu adalah satu daripada cara untuk kita mengetahui kita ni sakit ke tidak. Jadi solat. Dan yang ini untuk pakcik-pakcik di sini, kalau tahiyat akhir duduk macam pedih sikit kan, dia tak boleh tahiyat akhir, maknanya awak punya waistline ini dah banyak spare tayar. Itu nak kena pergi jogging. Jadi kita lihat betapa pentingnya di dalam Islam, keindahan Islam, tarbiyah jasadiyah. Tarbiyah jasadiyah, jasad kita. Tak payahlah awak angkat weight sampai badan jadi besar sekarang. Diorang suka makan suplemen sampai badan jadi macam belon-belon diorang letak kat badan semua. Tak payahlah jadi Incredible Hulk. Tapi make sure that you look strong and fit. That is the way of a good Muslim. Dan ni kita lihat di dalam kehidupan Muhammad Al-Fatih. InsyaAllah. Jadinya apa yang dikatakan oleh Prof itu, Islam ini bukan sahaja mementingkan dari segi ruh, tapi juga dari segi fizikal. A good Muslim is not a Muslim that focus only on mosque, solat, puasa, tetapi mereka juga memikirkan tentang diet. Diet baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diet yang terbaik. Mereka juga umat Islam yang hebat, bukan saja umat Islam yang iman dan takwa, tetapi mereka mempunyai fizikal yang sehat. Jadi adalah salah
Kalau seandainya kita beranggapan bahawa orang Muslim ini tidak boleh pergi ke gym, orang Islam yang hebat kena dengan ustaz, kena dengan masjid, kena membaca Quran, ini adalah salah. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang syumul dan seimbang. Ya. Jadi Prof, untuk meneruskan lagi pembincangan kita Prof ya, apakah Prof yang merangsang Muhammad Al-Fatih ini selain daripada galakan motivasi daripada ayahnya, ada sesuatu yang merangsang mungkin untuk beliau menjadi pemimpin yang cemerlang? Silakan Prof. Ya, kalau kita lihat kehidupan Muhammad Al-Fatih ni, yang menjadi ini saya lupa nak tunjuk tadi ya. Sorry, saya balik ke yang Jasadiyah tadi, saya lupa nak tunjuk gambar ni. Kalau saudara Auda, kita panggil sini, kalau Auda sudah pergi ke muzium-muzium Islam, satu perkara yang kita dapat lihat di dalam muzium-muzium ni ialah cara mereka pergi berperang. Sebelum awak nak pergi perang, nak kena pakai baju sedemikian. Kalau gemuk boleh masuk tak baju tu? Tak boleh. Tak ada saiz. Kalau kurus boleh masuk tak? Habis dia jatuh dengan besi-besi sekali. Jadi nak pergi perang pada zaman tu, the amount of weight that you carry is almost 20 to 30 kilos just to go to war. Jadi awak mesti kuat baru boleh pergi perang. So raja pun kena pakai baju-baju ni untuk pergi berperang. Jadi nak jadi raja ni bukan senang, dan tarbiyah jasadiyah tu kuat. Jadi kalau kita lihat perangsang, seperti saya katakan tadi, motivation atau perangsang yang beliau dapat di umur yang muda ialah daripada ibu bapa mereka. Tetapi yang memainkan perangsang yang sangat penting di dalam hidup Muhammad Al-Fatih ialah guru atau murabbi beliau. Guru memainkan peranan yang penting di dalam mencorak visi Muhammad Al-Fatih. Dan satu daripada ulama yang bersama beliau adalah seorang ulama yang bernama Syamsuddin. Beliau adalah orang yang selalu mendorong Muhammad Al-Fatih. Dan ini adalah perkara yang penting. Setiap daripada kita memerlukan guru. Memerlukan guru. Kita harus ada orang yang kita beri minta nasihat selalu. Kerana ad-dinu nasihat, kita memerlukan nasihat. Dalam hidup kita, di dalam perjuangan hidup kita, kita akan melalui masa di mana kita rasa bahawa apa yang kita lakukan ni mungkin tiada makna lagi. Dan untuk memberi perangsang bagi diri kita, perlulah kita ada orang yang selalu kita ikut dan selalu kita minta nasihat daripadanya. Itu sebab berguru ini sangat-sangat penting. Pada saya, saya selalu ada orang yang saya akan tanya pada mereka bila saya memerlukan pertolongan. Dan raja-raja pada zaman dahulu dikelilingi oleh ulama-ulama yang selalu memberi nasihat kepada mereka. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang tak tahu tentang hidup kita keluar daripada Muhammad Al-Fatih ke Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi di dalam umur dia 40-an, kerana beliau asyik pergi berperang, dia turun daripada kuda, beliau susah nak berjalan kerana banyak sangat perang, badan dah sakit-sakit. Bila beliau sakit, beliau memastikan apabila beliau baring di biliknya, akan ada ulama-ulama yang datang untuk membaca hadis. Ini kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi. Perangsang beliau adalah ulama yang membaca hadis. Baca hadis, beliau dengar, I will go to the next war. Itu perangsang beliau. Dan kita perlu ada orang yang sentiasa merangsang kita. Itu sebab untuk menjadi orang Islam yang sentiasa berdedikasi dengan perjuangan Islam, kita perlu ada jemaah-jemaah yang baik yang kita selalu bersama mereka. They say that no man is an island, that no one should fight alone. Jadi kita mesti ada golongan-golongan yang selalu merangsang mereka. Tetapi itu tidak cukup.
Saya selalu rasakan bahawa untuk menjadi orang yang berjaya, kita memerlukan doa ibu bapa kita. Ini kadang-kadang anak-anak kita, kita harus tekankan pada mereka. Segala apa yang mereka lakukan, mintalah doa daripada ibu bapa. Saya sampai sekarang umur dah 40, nak mencakau 40. Sebelum saya lakukan apa-apa yang memerlukan perjuangan, pergi tempat jauh, datang ke Brunei, pertama sekali yang saya lakukan, mesej mak saya, telefon mak saya, "Mak, saya nak pergi ni sekarang, tolong doakan saya dahulu." Ini habit saya. Dan ini adalah cara ulama-ulama dan pejuang-pejuang Islam pada zaman dahulu. Sehinggakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila satu sahabat hendak pergi berperang, Rasulullah tanya pada dia, "Adakah ibumu masih hidup?" "Masih hidup." "Pergi tanya dulu ibu, boleh tak pergi berperang?" Baru dibenarkan orang itu pergi untuk berjihad. Jadi rangsangan yang harus kita dapat pertama sekali ialah ibu bapa kita, kedua ialah guru-guru kita, dan ketiga ialah jemaah yang baik. Kerana seorang manusia adalah cermin bagi jemaah mereka. So make sure that you mix with the right company that can motivate you. Jadi gambar yang terakhir ini ialah ini adalah lukisan yang diadakan oleh orang-orang Kristian pada waktu itu. Mereka sendiri memberi dokumentasi mengenai kemenangan Muhammad Al-Fatih. Daripada tarbiyah-tarbiyah yang beliau lalui, barulah kita boleh melahirkan orang sehebat Muhammad Al-Fatih, insya-Allah. Terima kasih, Prof. Itulah pentingnya peranan ibu ayah untuk mengantar anak-anak kepada guru-guru murabbi. Bukan sahaja mampu mendidik intelektual anak-anak kita, tetapi yang mampu mendidik juga atau membangunkan spirituality anak kita. Jadi, tanpa buang masa, kita ingin bukakan soalan kepada jemaah muslimin yang berada di sini dan muslimat yang berada di sebelah. For those who are in English speaking, you can ask questions in English also. Okay, English, Arabic, Malay, India. Boleh. Can you speak, Chinese? Chinese. Sikit-sikit lah. Wa min pai huai ya. InsyaAllah. Speaker di mana speaker? Mic. Okay, mic ni arah abang handsome kita ni. Ada soalan? Angkat tangan. Sila nyatakan nama dan dari mana. Untuk pengetahuan Prof ya, yang datang kemarin ni ada yang dari Blight, Prof. Drive 1 jam 30 minit, ada yang dari Temburong, Tantutong. Terima kasih kerana hadir. Okay. Boleh ulang sekali apa mic berang sikit dekat dengar. Okey. Oh ya, okey. Teruskan. Jadi ini dalilnya ad-din apa la ikraha fid din, agama itu dipaksa. Macam mana Prof? Kerana ibu ayah ni yang bercakap macam ni. Ya. Jadi ayat la ikraha fid din, mungkin Ustaz Hairun Nazif lebih pakar tentang isu ni.
ia bukan ayat yang menjurus kepada ayah dan anak. Ia adalah ayat mengenai hubungan kita di antara Islam dan bukan Islam. Tiada paksaan di dalam Islam, di dalam mengajak orang ke dalam Islam. Di dalam keluarga memang ada perkara yang harus kita paksa. Ini saya nak tekankan, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang barat, oh we must have a liberal family. If the kid wants to learn, let him learn. If the kid don't want to learn, let him be. There's no such thing. Di dalam Islam, kita lihat di dalam surah Luqman contohnya. Luqman memberi arahan kepada anaknya. Ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Semua adalah arahan kepada anaknya. Bererti di dalam kita berkeluarga, di dalam melakukan perkara-perkara yang bersangkutan dengan Islam, jangan kita ada liberal demokrasi. Rasulullah memberikan kita guideline yang paling baik. Guidelinenya ialah The Magic Seven. Guidelinenya ialah The Magic Seven. Anak umur kecil sampai ke 7 tahun, ajak dia buat yang baik. Kalau dia tak nak buat yang baik, jangan paksa dahulu. Jadi kalau anak tu kita ajak sembahyang, tengah sembahyang dia lari-lari, biarkan dahulu. Tapi tegur dia selalu. Daripada umur dia 8 sampai ke 14 tahun, boleh lari-lari lagi tak? Tak boleh. You pull the ropes. Dia kalau tak nak buat, paksa dia buat. Tapi jangan dengan cara yang terlalu kuku besi. Saya semalam, doktor, saya baru kompang anak saya teruk-teruk. Kenapa awak kompang anak awak? Oh, kerana saya pakai Magic Seven. Jadi kasih dia 7 times saya kasih kat kepala dia. Bodoh jadi budak tu. Bukan dia jadi pandai, dia jadi bodoh. Apa konsep Islam di dalam memukul? Ni pun ada diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pukul anak, jangan terlalu sampai dia ni cedera sampai keterlaluan. Pukul untuk dia ingat perkara salah yang dia dah lakukan. Walaupun ada mak pun tak apa, tak salah dalam Islam, tetapi jangan sampai patah tangan, kepala dia koyak, itu dah melampau. Dulu di kampung di Singapura, bila diorang nak pukul anak, dia buang batu lesung. Kau mati tak apa. Anak ada 12, satu mati masih ada 11. Dulu bolehlah lempar batu lesung. Kalau sekarang anak 2, satu mati, nasiblah kau. Dah tak ada anak lagi. Jadi cara kita pukul tu pun ada sistem dia, dengan yang tak terlalu kuat. Kemudian daripada umur 14 ke 21 tahun, di other 7, dah tak ada lagi pukul memukul. Anak kalau dah lebih daripada 14 tahun, kalau awak pukul dia, satu hari dia akan pukul awak balik. Jadi apa yang Rasulullah anjurkan, kita disiplin mereka, terhadkan apa benda yang tak baik yang mereka lakukan, tetapi dengan cara bercakap dan cara menegur. Jangan keterlaluan apabila mereka umur 14 ke 21. Dah lepas 21 buat apa? Dah lepas 21 apa buat? Jadikan dia sebagai kawan kita. Kalau benda perkara yang dia tak betul dia buat, duduk dengan dia, slow talk sama dia. Kalau dia tak nak dengar, telefon polis. Saya selalu cakap dengan orang Singapura, tak payah nak kesian-kesian lagi. Dah lepas 21 tahun, dia masih nak makan drug ke, dia masih nak buat benda-benda yang tak baik, if the parents cannot sort them out, let the other agencies do the job. Dia tak nak dengar cakap awak, awak telefon polis. Mesti baik punya budak tu. Semua orang takut dengan polis. Jadi, la ikraha fiddin bukan untuk keluarga. La ikraha fiddin untuk orang yang bukan Islam. Tetapi di dalam keluarga kita ada sistem-sistem yang harus kita ikut. Saya beri
pengungsian ni tak bererti. Kadang-kadang orang salah faham. Oh, tak bererti. Wah, keluarga doktor ni, mesti kalau kita datang rumah dia, doktor kalau cakap dengan anak dia, wahai anakku, sembahyanglah kamu. Taklah saya macam tu. Dekat rumah pun saya tonggang terbalik juga. Kadang-kadang pun kita pekik, kita pun manusia. Tetapi kita mesti selalu ingat apa yang Rasulullah SAW ajar kepada kita, sehingga walaupun kita terkeluar, terbabas, kita balik kepada apa yang patut. Itu perkara yang pertama, the magic seven. Kedua, apabila kita dah tegur anak kita atau marah anak kita, janganlah marah itu berlarutan. Ada ibu bapa, dia kira aku marah dengan kau dari dunia sampai hari kiamat. Tu masalah. Kita marah dengan dia sekali, kemudian kita harus ampunkan dan kembali menguatkan silaturahim antara ibu dan anak. Jangan terbawa-bawa di dalam marah dengan anak. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz Harun Nazif ingin memberikan tambahan, memandangkan Prof tadi ada mention nama kita. Indah. Baiklah, sekarang kita dengar soalan daripada jemaah muslimah. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Ustaz. Pertama sekali kita nak kena faham bahawa anak-anak pada waktu itu mereka matang siang di dalam kehidupan mereka. Umur 10 tahun, cara pemikiran mereka dah macam orang dewasa. Sehingga kan kalau kita lihat Imam Syafi'i, contohnya Imam Syafi'i, imam besar kita Imam Syafi'i, apabila beliau pergi belajar dengan Imam Malik, Imam Malik berkata kepada ulama-ulama pada waktu tu, anak muda ni yang umurnya hanya 13 ke 16 tahun, beliau memberi fatwa lebih baik daripada aku. Kenapa beliau berkata demikian? Kerana anak muda pada waktu zaman itu, mereka matang lebih cepat di dalam kehidupan mereka. Namun begitu, Muhammad Al-Fatih ni 11 tahun beliau dah matang. Beliau mempunyai di kalangan beliau orang-orang yang sentiasa menasihati beliau. Jadi the maturity process becomes even more faster because of the people around him. Bukan hanya anak yang 11 tahun jadi governor, semua urusan beliau lihat secara sendirian. Beliau mempunyai orang yang menasihati beliau apa yang harus dilakukan. Hatta kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu daripada general pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bernama Usama bin Zaid, bukan Usama bin Laden, Usama bin Zaid. Di dalam riwayat-riwayat yang ada, anak muda ni tak lebih daripada umur 18 tahun. Ada yang berkata bahawa beliau hanyalah 16 tahun. Apabila Rasulullah lantik beliau menjadi general, Saidina Umar kata, mengapa engkau jadikan seorang panglima perang ini anak kecil? You are putting a boy to be a general in the army. Tapi Rasulullah katakan bahawa inilah orang
yang boleh membawa kemenangan kepada Islam kerana mereka matang di dalam umur yang muda. Lain masyarakat mereka dengan masyarakat kita. Kita masih menganggap anak-anak kita sebagai anak kecil. Dan seperti saya cakapkan tadi, bila kita berbual dengan anak kita, jangan berbual dengan dia seperti dia ni anak kecil. Agogo gaga gigi gagu gaga. Hatta baby pun. Banyak child psychologist telah memberi pandangan bahawa tak bagus atau tak baik atau tidak digalakkan untuk ibu bapa untuk bercakap gugah gaga gigi dengan baby-baby dan bayi-bayi yang kecil. Cakap dengan mereka dengan cara kita bercakap dengan orang dewasa. Baru dia belajar bagaimana untuk cakap dengan betul. Lebih-lebih lagi anak yang di saat remaja. Ajar dia macam mana nak adakan tanggungjawab bagi hidupnya sendiri. Kadang-kadang ibu-ibu, anak kasih berserak bilik, biarkanlah dia budak-budak. Biarlah dia berserak. Hari-hari pergi sekolah, katil dia itu tak dibetulkan, tak apalah, anak nak kena belajar. Tak payahlah dia buat ni semua. Kalau kita lihat zaman Rasulullah SAW, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, daripada kecil, diorang belajar bagaimana untuk bertanggungjawab atas diri mereka sendiri. Hatta kalau awak pergi ke Turki sekarang pun, banyak keluarga orang-orang Turki yang kuat keislamannya, daripada kecil dia ajar anak dia suruh basuh baju. Daripada kecil awak pergi buat ni semua, jadi dah besar awak belajar. Ada saya diberitahu, daripada kecil mak bapak suruh belajar macam mana nak masak. Kesian mak saya pun tak buat sampai tu, macam lebih sikit tapi dia ajar anak dia macam mana nak menjadi orang yang kuat dan orang yang bertanggungjawab. Kedua soalan, boleh tak muslimah pergi gym? Boleh pergi gym, tapi pergilah gym yang khas untuk orang muslimah. Jadi tak menjadi fitnah. Dan kalau orang muslimah pergi ke gym yang hanya untuk muslimah, lebih nyaman untuk mereka. Tapi satu perkara yang bersangkutan dengan ini ialah apabila kita bercakap tentang tarbiyah jasadiyah, tidak bererti kita harus jadi macam Captain America atau kita jadi seperti aktor-aktor Hollywood. Tak perlu sampai gitu. Apa yang mereka lakukan dengan badan mereka semuanya adalah orang kata artificial belaka. Diorang banyak makan suplemen, diorang banyak buat benda-benda untuk inject badan mereka supaya jadi sedemikian. Orang yang biasa macam kita, asalkan badan kita ni nampak fit, hatta muslimah atau muslimin, cukuplah. Tak payah awak nak rubah jadi macam model-model atau aktris-aktris. Tak perlu sampai itu. Tapi yang penting ini ialah pastikan bahawa setiap minggu kita luangkan waktu untuk bersenam. Bagus di Brunei ini saya lihat banyak pergi ke Tasik Lama, ke Bukit Shah Bandar untuk bersenam. Tapi masalah di Brunei ini, kalau boleh tak saya cakap sikit pasal masalah di Brunei? Saya takut kena saman nanti. Untuk memperbaiki. Di Brunei ini saya lihat orang Brunei ini dia suka makan. Dia suka makan. Pagi saya jumpa diorang makan nasi. Petang keluar makan nasi lagi. Malam pergi dinner dengan dia, "Prof nak makan nasi?" Nasi lagi. Saya ingat dinner dah habis. Sebelum tidur dia makan lagi. Jadi berapa kali dia makan satu hari? Pagi dia bersenam di Bukit Shah Bandar setengah jam. Lepas tu dia makan berjam-jam. Macam mana nak kurus? Itu sebab kita lihat lagi kurang daripada 80 hari dah Ramadan. Satu daripada musibah umat Islam pada zaman ni, pada bulan Ramadan dia jadi lebih gemuk. Pada bulan Ramadan dia jadi lebih gemuk. Macam mana boleh jadi lebih gemuk bulan Ramadan? Macam mana? Oh, pagi sahur sesahur-sahurnya. Malam buka sebuka-bukanya. Padahal kalau kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sahur dengan kurma dan segelu air
Dan cukuplah berbuka dengan makanan-makanan yang manis dan makanan-makanan yang ringan. Selepas solat tarawih sepatutnya tak boleh second round. Ini saya ni pesan, kalau awak lupa apa yang saya cakap pada hari ini, bulan puasa ialah bulan di mana badan kita menjadi sihat kembali. Detoxification kita panggil. Detox your body. Jadi kita nak kena budayakan ini dalam hidup kita. Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Kita terlalu banyak makan. Orang yang selalu banyak sangat makan, banyak research tentang perkara ni, mereka mudah lupa. Sebab ulama-ulama dahulu, mereka makan sedikit. Kerana dengan makan sedikit, barulah otak boleh cergas.